Assalamualaikum. Aduh. Jadi tadi malam perjalanan dari Rumbia ke Metro itu dengan kondisi sirahnya ngunyut. Jangan ditiru. Tapi memang terpaksa harus malam itu. Terpaksa harus malam tadi. Sirahnya ngenyut, ngenyutnya itu dari leher menjelar ke sini, jadi migrain, ke mata juga cenut-cenut, jadi pangkalnya itu dari leher. Entah sama posisi tidur atau gimana, pokoknya alah hura, jelas rasanya pokoknya lah. Perjalanan terus sampai itu mandek-mandek ya, berhenti sekali beli minuman, berhenti dua kali beli minuman, berhenti sholat, berhenti makan, dan seterusnya. Banyak leren. Tapi berangkat jam berapa ya? Jam 6. Sampai Metro jam songo atau 9. 2-3 jam ya lumayan tuh. Karena enggak jalan-jalan sih. Nah, sampai di Metro kita mari bekam ya sebelum ya si Metro ya. Oh, di Probolinggo kali anda ya kayak kita mari bela bekam wae sampai Metro. Wae boleh juga tapi semalam gitu kan. Sampai Metro kira-kira setengah 10 atau jam 10 gitu. Akhirnya di tak iakan ya wes, gak apa-apa lah, memang gelem bekam, oke lah bekam wae malam. Terus perjalanan dengan mengempet rasa cenut-cenut itu, akhirnya kita berjalan santai sampai Metro jam 9. Memasuki area Metro jam 9, sampai rumah setengah 10-an, 9.15 lah kira-kira lah ya, gak jauh-jauh banget. Terus sampai situ istirahat bentar, tiduran jam 10-an yang bekam datang. Terus langsung aja bekam plus pijet ini total di belakang punggung. Bekam kurang berapa menit ya, setengah jam aja ya. Sekitar setengah jam lebih paling ya bekam. Pijat, alhamdulillah. Alhamdulillah, keluhan di leher teratasi. Cuma iki apa? Jadi migrain. Ada nengok goyang sedikit, yang agak tim ngenyut, bukan pusing ya ngenyut. Iya, kayak video kecil. Oke. Jadi begitu, bekam. Alhamdulillah. Sampai kebawa tidur. Sampai malam deh. Gak bisa tidur. Sampai jam 1:30, 2. Akhirnya nonton YouTube. Nontonan yang bisa dicari apa namanya pelajaran, nonton perjalanan, nonton Rukyah, Sadvisor. Pengen bikin konten tapi nggak sanggup, mut nyut. Jadi insya Allah kalau memang keluhannya itu di area kepala, area badan, pegel-pegel, pusing, ngenyut ke kepala, insya Allah kalau bekam bisa mengurangi atau bahkan mengatasi ya. Mungkin gitu sharingnya aja buat teman-teman yang belum pernah bekam, coba aja dulu baru rasakan khasiatnya, insya Allah sip pokoknya. Oh, kalau
ada kalau ada yang mau tahu siapa yang bekam, ini dia yang bekam. Semuanya setelah bekam. Setelah dibekam. Bekam sopo. Bekam sopo. Nyeri-nyeri. Hilang. Hilang sih enggak. Ya kok sih enggak video paling sesok video. Oke, ini bekam malam-malam ya. Darurat. Kau sampai yang bekam, hubungi nomor di bawah ini. Piro nomornya? 0857 6857 5569. Susah diapa lek? Susah diapa lek? Dengan nama Allah.